Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel 354 Tapi Jagat. Buat rekan-rekan dimanapun berada yang sudah subscribe channel ini dan selalu mengikuti video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan panjang umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya mau mereview, yaitu Honda Premium kelas klasik persembahan dari AHM, yaitu Super Cup. Tentunya motor ini beda dengan Super Cup di era tahun 80-an, guys. Bodinya lebih klasik, lebih futuristik, dan sangat menarik. Simak video saya sampai habis. Terima kasih. Ini tampilannya Honda Super Cup 125. Motor ini bisa dikatakan motor klasik karena bodinya mirip motor Honda C50 sekitar tahun 70-an, guys. Seperti ini tampilannya. Tapi motor ini sudah menggunakan teknologi termodern. Inilah tampilan Super Cup 125 dengan double seat seperti ini. Knalpotnya dibuat memanjang. Dalamnya krom, dilapisi ada fiber di sampingnya, guys. Masih menggunakan double shockbreaker, menganut shockbreaker tempo dulu. Seperti ini tampilannya. Ini bagian belakangnya seperti ini, guys. Ini tampilan Super Cup 125. Motor ini menggunakan CC 125, sudah smart key. Ini, guys, speedometer sudah full digital. Tampil sangat klasik sekali. Ini tampilan spion kanan kirinya seperti ini, guys. Ini tampilan depannya menggunakan pelek gas wheel atau CW. Rem cakram depan, belakang menggunakan tromol. Untuk spek-spek motor ini sebagai berikut. Untuk panjang 1915, lebar 720, tinggi 1000 mm. Untuk berat kosong 110 kg. Sangat berat, guys, motor ini, guys. Untuk kapasitas tangki bahan bakar 3,7 liter. Tipe mesin dengan 4 stroke SOHC dengan 2 valve atau 2 klep. Tipe transmisi 4 speed. Untuk ukuran ban depan 70/90, ring 17. Adapun ban belakang 80/90, ring 17 juga. Untuk tipe rangka blackbone steel. Volume rangka 24 cc. Untuk daya maksimal, ini daya maksimalnya 7,2 kW 7500 RPM dengan diameter langkah 50 × 63,1 mm. Untuk kapasitas minyak atau oli 0,8 dengan perbandingan kompresi 10:1. Inilah, guys, spek dari Honda Super Cup terbaru. Dan kalau untuk mendapatkan motor ini harus inden. Indennya cukup lama, guys. Sekitar 6 bulan. Kebetulan di dealer kami ready. Ini Super Cup terbaru, motor klasik, motor tempo dulu,
sekarang dirilis ulang karena banyak penggemarnya, guys. Itu saja review dari sahabat otomotif 354 Paku Jagat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dimanapun saudara berada.